Kita tidak boleh mengamalkan sikap business as usual jika ingin berjaya beralih kepada penggunaan tenaga listrik. Kedua, kita perlu bertindak segera secara menyeluruh dan melibatkan segenap masyarakat untuk mengurangkan lepasan karbon secara ketara menjelang tahun 2030. Ketiga, Petronas sebagai syarikat milik negara berperanan sebagai pemangkin penggunaan sumber tenaga hijau di Malaysia.